di Akademi Asia 6 segera di Indonesia. Halo Dangdut Mania, Indi Gunawan, peserta kandidat Dangdut Akademi Asia yang ke-6 dan sekarang sedang mengikuti The Best of Five yang akan mewakili Indonesia di Dangdut Akademi Asia yang ke-6. Indi Gunawan mempunyai nama lengkap Gunawan Muharjan, berasal dari Sinagoli, Maluku Utara. Lahir pada tanggal 9 Oktober 1997 dan saat ini berusia 25 tahun. Pendidikan terakhir Indi Gunawan yaitu Madrasah Aliyah Al-Khairat Sinagoli, Maluku Utara. Dan Indi Gunawan merupakan runner-up Liga Dangdut Indonesia tahun 2020. Mempunyai ring suara yang lebar, serta bisa bernyanyi dengan berbagai multi-genre, Indi Gunawan diprediksi akan terpilih menjadi peserta Dangdut Akademi Asia yang ke-6 perwakilan Indonesia. Mempunyai rupa seperti orang India, serta piawai dalam bernyanyi lagu Hindi, Gunawan Muharjan di kampungnya dipanggil dengan sebutan Indi, dan sekarang melekat bernama Indi Gunawan. Indi Gunawan juga tergabung dengan klub boyband yang bernama GD11. Bersama GD11, Indi Gunawan telah merilis sebuah lagu yang berjudul See You Bye Bye. Selain bernyanyi, Indi Gunawan juga seorang musisi. Indi Gunawan menyanyikan lagu hasil ciptaannya sendiri. Kemudian Indi Gunawan telah merilis cover lagu Hindi, baik itu dinyanyikan sendiri maupun berkolaborasi dengan beberapa penyanyi lainnya. Dalam karirnya sebagai penyanyi dangdut pendatang baru, Indi Gunawan telah memperoleh beberapa macam penghargaan. Di ajang Dangdut Akademi Asia yang ke-6 yang akan datang, Indi Gunawan menjadi harapan Indonesia untuk mewakili Indonesia di Dangdut Akademi Asia yang ke-6. Nah, untuk kalian fansnya Indi Gunawan, yuk dukung terus Indi Gunawan untuk tampil di Dangdut Akademi Asia yang ke-6